Selamat datang kembali di channel yang membahas seputar olahraga. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini semakin berkembang. Ian Sommer telah tiba di Milano untuk menjalani tes medis dan menandatangani kontrak dengan Inter Milan. Hal ini dilaporkan oleh FC Inter 1908.it, bahwa kiper internasional Swiss itu mendarat di Bandara Linate, Milano pada Minggu malam tanggal 8 Agustus 2023. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu kemudian akan menjalani tes medis dengan Inter dan menandatangani kontraknya pada hari Senin ini. Inter telah setuju untuk memberi kompensasi kepada Bayern Munchen dengan biaya total 6 juta euro, yang akan dibayarkan dalam 2 kali angsuran terpisah. Sommer didatangkan sebagai pengganti mantan kiper nomor 1 mereka, Andre Onana yang telah pindah ke Manchester United. Kedatangan Sommer tentunya membuat pelatih Inter, Simone Inzaghi lega. Pasalnya Nerazzurri akhirnya memiliki kiper senior untuk diandalkan. Dia akan menjadi pemain Swiss ke-7 yang berseragam Nerazzurri, di mana sebelumnya ada Sheridan Shaqiri yang juga memperkuat Nerazzurri setelah didatangkan dari Bayern Munchen. Dengan demikian kini Inter hanya fokus mendatangkan kiper cadangan sebagai pengganti Samir Handanovic yang juga telah meninggalkan klub. Penjaga gawang Atletico Paranaense asal Brasil, Bento kini dilaporkan jadi favorit untuk peran tersebut, dan Inter telah mengajukan tawaran untuk merekrutnya segera. Milan dikabarkan telah memulai pembicaraan kontrak baru dengan kapten mereka, Lautaro Martinez. Hal ini menurut surat kabar yang berbasis di Milan, Il Giornale, bahwa Nerazzurri telah menyodorkan tawaran kontrak baru hingga Juni tahun 2028 kepada Lautaro dengan kenaikan gaji bersih menjadi 7,5 juta euro per musim. Kontrak Martinez dengan Inter sejatinya masih lama, yakni hingga Juni tahun 2026 mendatang. Namun, Inter sudah siap untuk memikirkan masa depannya dengan baik. Pasalnya El Toro adalah pemain yang dilihat klub sebagai bagian dari fondasi tim untuk beberapa musim mendatang. Penampilan pemain asal Argentina itu selama beberapa musim terakhir semakin meningkat. Oleh karena itu, Nerazzurri bersiap untuk mengikat masa depannya dengan kontrak jangka panjang yang lebih baik. Terlebih lagi, minat untuk membajak Lautaro dari Inter masih sangat signifikan. Raksasa Liga Premier, Arsenal, Manchester United, dan Tottenham Hotspur terus menargetkannya. Ditambah lagi dengan tawaran fantastis dari klub kaya Arab Saudi. Mengingat Martinez juga akan menjadi kapten Inter mulai musim depan, maka kepentingannya bagi klub menjadi lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu, Nerazzurri pun akan berusaha untuk memperpanjang kontraknya demi bisa memagarinya dari incaran klub lain. Menurut Il Giornale, Inter telah menggelar pembicaraan nyata pertama mereka dengan agen Martinez, Alejandro Chamano. Il Giornale melaporkan, Nerazzurri telah mengajukan kesepakatan baru berdurasi 5 tahun hingga akhir Juni tahun 2028. Ini akan membuat gaji sang striker naik dari 6,5 juta euro net per musim menjadi sekitar 7,5 juta euro net per musim. Kini, Inter akan menunggu respon dari Martinez dan perwakilannya. Udinese
Chelsea dikabarkan telah menetapkan harga sebesar 30 juta euro untuk transfer Beto di tengah minat Inter Milan di musim panas 2023 ini. Sebagaimana dilansir surat kabar yang berbasis di Udine, Messaggero Veneto via FC Inter News, Nerazzurri telah melakukan kontak lebih lanjut dengan Friulani mengenai potensi transfer pemain berusia 25 tahun itu, dan telah menerima tanggapan yang jelas mengenai label harganya. Seperti diketahui, Inter terus mencari striker baru setelah gagal mendapatkan Gianluca Scamacca dari West Ham United. Salah satu pemain yang memiliki profil yang cukup mirip dengan Scamacca adalah striker Udinese, Beto. Pemain asal Portugal itu adalah penyerang tengah berpostur tinggi dan kuat secara fisik yang mampu bertindak sebagai titik referensi bagi timnya di sepertiga akhir lapangan. Karakter ini penting karena pelatih Inter, Simone Inzaghi dikabarkan ingin merekrut pemain nomor 9 bertenaga, yang aktif naik ke depan dan turun ke belakang, bukan sekedar pencetak gol. Menurut Messaggero Veneto, nama Beto muncul dalam kontak baru-baru ini antara Inter dan Udinese. Kedua klub telah merampungkan negosiasi kepindahan gelandang Lazar Samardzic, yang melibatkan Giovanni Fabian. Dalam pembicaraan kedua klub, Nerazzurri telah menegaskan ketertarikan mereka pada Beto. Namun, Udinese mengatakan kepada Inter bahwa transfer penyerang tengah itu tidak akan murah. Tawaran terendah yang akan mereka dengarkan adalah 30 juta euro. Mantan pemain Juventus dan Fiorentina, Federico Bernardeschi menilai bahwa Inter Milan memiliki kualitas dan ketersediaan stok pemain yang kompetitif di semua posisi di lapangan. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, pemain yang kini memperkuat Toronto FC itu memberikan pemikirannya tentang aktivitas transfer Inter dan AC Milan di musim panas 2023 ini. Dalam kasus Inter, beberapa pemain kunci sudah hengkang, yakni Edin Dzeko, Milan Skriniar, dan Marcelo Brozovic. Namun, sebaliknya banyak pemain baru telah tiba, termasuk dua pemain top, yakni Marcus Thuram dan Davide Fratesi. Inter juga masih harus menambah beberapa amunisi lagi. Sementara itu, rival sekota Nerazzurri, AC Milan, juga melakukan bisnis transfer yang ambisius. Rossoneri telah kehilangan pemain kunci, yakni Sandro Tonali yang telah bergabung dengan Newcastle United. Namun, mereka telah melakukan apa yang mereka bisa untuk menggantikan pemain internasional Italia itu. Inter kompetitif di semua lini, ujar Bernardeschi. Mereka melakukan intervensi di pasar transfer di mana mereka benar-benar membutuhkannya. Saya juga yakin mereka akan merekrut lebih banyak pemain yang ditargetkan. AC Milan telah banyak berubah tetapi mereka memiliki gagasan yang tepat tentang bagaimana mereka ingin bermain. Mereka kehilangan Tonali, yang saya doakan keberuntungannya, tetapi mereka mempertahankan Leao, pemain kelas atas, dan juga mendatangkan pemain bagus lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video channel ini, nantikan video-video channel ini selanjutnya.